Buat Anda yang melewati jembatan Cisanggarung menuju arah Desa Bau, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, coba tengok ke sebelah kiri jalan, ada penjual es kelapa muda. Ia adalah Dedi Rakes, seorang MC dangdut yang sekarang sedang menekuni seni lukis dan kerajinan tangan lainnya. Dedi membuat apa saja yang dipesan pelanggan, seperti lukisan, gagang golok ukir, sarung golok, kerajinan dari batok kelapa, tongkat ukir, dan berbagai macam ukiran. Semua dikerjakan tangan terampilnya dengan sangat teliti, sehingga menghasilkan karya terbaik. Sejak kapan Kang ini bikin kayak gini? Dari semenjak sebelum Corona. Bikin kayak gini? Udah 5 tahun kan. Ini selain bikin lukisan, bikin apa lagi? Orang tergantung pesan, insya Allah kerjakan semacam kayak desain set, saya pernah desain set. Desain set? Interior lah. Balik-balik interior, terus sama apa aksesoris interior dari batok kelapa, apapun yang dipesan, insya Allah. Cuman ya memang saya terbentur dengan peralatan, ya manual aja, kan? Jadi manual. Nah, tunggu apa lagi? Buat Anda yang berminat, silakan pesan di nomor yang tertera di video atau datang langsung ke lokasi Jalan Raya Luragung Ciwaru, sebelah timur Jembatan Cisanggarung, ada penjual es kelapa muda. Tanya saja Dedi Rakes. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Lebak Herang TV, nenden beja, kerbeja kenen.